Seiring dengan perkembangan revolusi industri IR 4.0, Jabatan Pendidikan Politeknik Malaysia optimis dalam memperkasa hasil inovasi penyelidikan tenaga pengajar dan pelajar. Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasinya, Dr. Setiawan Hardono berkata, pemerkasaan itu bagi melahir dan menghasilkan penyelidik dan rekaan inovasi yang berkualiti dan bermutu dalam bersaing dengan hasil universiti di dalam dan luar negara. Dalam konten yang kita, yang tenaga pengajar telah aplikasikan kepada pelajar-pelajar ini supaya ia seiring dengan kehendak kerajaan dan juga bukan sahaja kehendak kerajaan, pada era, pada teknologi pada waktu inilah. Ya. Contohnya kalau kita lihat beberapa kategori yang telah diperkenalkan, ya. Kita melihat IR 4.0 itu adalah merupakan salah satu daripada kriteria yang kita perlu lihat, ya, supaya ia mendapat persaingan, dapat menonjolkan hasil-hasil inovasi ini seiring dengan pihak masyarakat, pihak industri dan sebagainya. 237 penuntut Malaysia, Indonesia dan Korea Selatan menyertai Respect 2018 selama 3 hari bermula Ahad baru-baru ini. Acara itu dianjurkan bersama oleh Politeknik Port Dickson bersama Mahakarya Nusantara Serumpun Asia Manusi. Pihaknya berharap Respect 2018 tidak hanya menumpukan mereka yang terbabit dalam bidang teknologi, malah bagi kalangan sosiologis, budayawan dan pakar agama. Penghasilan 20 unit robot dalam tempoh kurang 5 bulan oleh 5 pelajar jurusan Diploma Kejuruteraan Mechanical Politeknik Port Dickson merancakkan lagi penganjuran Respect 2018. Pencetusan robot cerdik elektrik dan gerak sendiri diangkat sebagai pemenang bagi kategori kejuruteraan mekanikal yang turut disertai beberapa pasukan dari Indonesia dan juga Korea pada Respect 2018. Okey, apa yang kami buat selama ini, kami baru bermula daripada bulan 5 tahun ini. So, pada mulanya kami menyertai pertandingan sumo di Mersing. So, itu adalah titik permulaan kami. So, selepas itu kami start mengkaji apakah lagi yang boleh kami buat untuk terus ke hadapan seiring dengan revolusi 4.0 yang kita tuju sekarang ini. Pasukan ini turut merancang beberapa program robotik termasuk menjalinkan kerjasama dengan sekolah di sekitar Port Dickson untuk dijadikan sebagai sekolah perintis.